salah satunya bukti nanti di laporan kita, ya. Jadi akun itu sudah mengakui kesalahannya. Aku udah siap, pokoknya kalau kita maafin, kita udah maafin ya. Sudah maafkan. Tapi hukum terus berjalan, biar ada efek jera buat yang lain. Apa aja yang udah disiapkan mungkin? Persiapannya? Banyak, semua rekaman-rekamannya di YouTube channelnya itu sudah kami rekam semua dalam flash disk. Nanti kita buat jadi bukti di laporan ya. Oke. Okay. Oke, Bang, silakan. Oke ya. Iya, iya, ya, siap. Dan sudah minta maaf dan berusaha untuk bertemu dengan kita. Ya, kita sih saran ini untuk memaafkan, tapi tetap bersyukur tetap pulang ya, berjalannya. Pasalnya sendiri kan mungkin ada perubahan? Oh enggak, pasalnya 27 ayat 3 Jom 45 Undang-Undang ITE ya. Ini kita sudah persiapkan, sekarang kita mau laporannya. Pihak orang tersebut sudah menghubungi. Katanya sih udah menghubungi ATM, tapi aku nggak dapat DM-nya, karena kan kalau DM Instagram itu turun-turun terus.